Salam BHP Opers. Seoptimis apa Anda? Seoptimis jika 1:1000, kita adalah satunya. Seoptimis jika itu adalah lubang jarum, maka kita masuk ke dalam lubangnya. Dan seoptimis jika orang bilang itu tembok, maka kita cari pori-porinya dan kita masuk ke dalamnya. Tetap optimis, 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 optimis. Dengarkan doa ini, berkahi negeri kami, berikan kami hati agar hanya nama-Mu yang dipuji. Jauhkan perpecahan, senakan kuasa setan, hilangkan kehancuran, jadikan Indonesia yang selalu mendapat berkat-Mu Tuhan. Jadikan nama-Mu tetap diagungkan. Salam BHP Opers, bersihkan hati dan pikiran, tetap optimis, optimis, optimis. Jumpa lagi di Dr. CO Channel. Saat ini saya kembali mengenalkan lagu yang terbaru dengan judul Doa Rakyat untuk Negeri Indonesia. Opers sekalian, lagu ini saya ciptakan terinspirasi dengan kondisi dan keadaan negara kita yang ada saat ini. Negara ini terlalu banyak perdebatan, negara ini terlalu banyak perselisihan. Kadang-kadang hal itu juga mengganggu seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, Opers, menurut pribadi saya, yang perlu kita lakukan adalah kita mendoakan diri kita agar kita menjadi pribadi yang baik. Kemudian kita akan doakan bangsa ini, supaya bangsa ini terus mendapat berkah daripada yang kuasa. Yang kemudian kita doakan pemimpin bangsa ini, sehingga pemimpin bangsa ini dapat memerintah dengan baik untuk dan demi kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Itu yang harus kita lakukan, Opers. Pesan dalam lagu ini hanya seperti suara hati dari seorang rakyat agar kita terus mendoakan bangsa ini. Kita hapuskan perpecahan. Kita musnahkan semua kuasa setan yang akan menghancurkan bangsa ini. Bangsa ini sudah didirikan dari dulu dengan cita-cita, darah, air mata, dan doa seluruh pendahulu kita. Oleh karena itu, Opers, sebagai anak muda, khususnya yang di BUMN, tugas kita yang paling utama, kita doakan tempat kita bekerja. Kita doakan pemimpin tempat kita bekerja. Kita doakan negara ini. Dan kita doakan pemimpin dari negara ini sehingga nantinya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan di perusahaan, dimanapun kita berada, dapat memberikan kontribusi yang baik, bahkan yang terbaik buat perusahaan tempat kita bekerja, bahkan buat negara Indonesia tercinta. Opers, lagu ini saya ciptakan, dinyanyikan oleh Andy Bratapohan dan aransemen oleh Harry dan Iqbal. Andy Bratapohan, Harry dan Iqbal adalah seluruhnya merupakan karyawan dari PT PEN 3 yang merupakan karyawan dari BUMN yang memberikan kontribusi dan akhirnya membawa lagu ini menjadi lebih baik. Saksikan bagaimana lagu ini kiranya dapat memberikan semangat bagi kita, memberikan kemampuan bagi kita. Selain kita bekerja, maka kita wajib untuk melakukan doa. Memberikan doa untuk bangsa ini, memberikan doa untuk negara ini, sehingga negara ini nantinya bisa menjadi negara yang adil, makmur, dan menjadi negara yang mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Tetap bersihkan hati dan pikiran, Opers. Salam BHP, optimis, optimis, optimis. Sujud menyembah dan memuji, nama-Mu selalu
Agar hanya